Kita sultan itu dan memang kita mengharapkan supaya bulan Ramadan ini disambut dengan ukhuwah yang baik, jangan ada berlaku kekecohan dalam masjid. Tapi semua ini kita boleh elak jika kita menghormati arah-arah yang diberikan oleh JAIS. Saya juga minta supaya di Sungai Besar, Perikis Sungai Besar, semua jentera Barisan Nasional daripada UMNO juga kena mematuhi arahan ini. Tidak, kita jangan politik di dalam masjid, di dalam masjid dan juga dalam surau. Dan kalau ada penceramah-penceramah luar pun, jangan kita tak benarkan dia memberikan tazkirah dalam masjid dan surau, melainkan dia pergi ceramah di luar lah. Dan kita minta pun rakyat negeri Selangor juga kena patuh. Dan kalau ada mana-mana masjid, mana-mana orang melanggar, kita sebagai orang Islam nak menjamin perpaduan, kita kena berani, kita kena bijak bertindak, ambil gambar ke, rakam video, kemudian hantarlah kepada pihak berkuasa untuk mereka ambil tindakan. Kita minta Selangor Kini pun jangan diadakan di masjid lah. Bukan diadakan, kalau nak ada di masjid, isi kandungan dia jangan jadi suara khabar politik. Waktu zaman Khalid Ibrahim dulu, Tan Sri Khalid, saya tengok Selangor Kini ni, dia tak ada cerita politik. Nah, dia cerita banyak pembangunan. Itu tak ada masalah. Itu tak ada halangan. Sebab Selangor Kini ni menggunakan duit kerajaan. Bila digunakan duit kerajaan, itu menceritakan kebaikan kerajaan, pembangunan kerajaan, kita tak ada halangan. Tetapi jangan disalahgunakan duit kerajaan masukkan cerita politik, kemudian diedarkan pula dekat surau-surau di masjid-masjid. Kalau nak cerita pasal politik, guna masuk khabar masing-masing. Ada harakah, ada roket, ada keadilan, gunakanlah. Jadi kita jangan, nasihat sultan ni cukup penting dalam keadaan orang Islam hari ini, orang Melayu nampak dalam suasana macam seolah pecah belah ni, maka peranan arahan sultan ni cukup penting untuk kita nak menyatu padukan umat Islam, terutamanya di rumah Allah, di masjid dan juga semasa di bulan Ramadan.